Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Assalamualaikum. Sahabat Tasbih udah pada di depan TV belum? Dicuekin. Bunuh aja nih kalau alamnya. Anjir. Dicuekin. Assalamualaikum. Saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hidupku jadilah. Dicuekin lo. Hari ini Rizky Billar dan Lesti Kejora terlihat melakukan proses syuting taping Tasbih bersama Ustadz Suki. Terlihat keduanya begitu ceria membawakan acara Tasbih bersama Ustadz Suki tersebut. Hal itu nampak dan terlihat di unggahan sang manajer Rizky Billar, yakni Ricardo Sinaga. Dan yang paling menarik dalam unggahan di kartu ini adalah saat si Bang B mempersembahkan lagu tentang pasangan hidup, yang mana ia menginginkan Dedek Lesti itu menjadi pasangan hidupnya untuk selamanya. Namun nyatanya pas dinyanyiin lagu tersebut, Dedek Lesti nampak cuek sehingga Ricardo menggoda Billar. Dicuekin ya. Seru banget kan kegemoyan. Nah, sang manajernya juga lucu abis. Jadilah. Dicuekin lo. Dicuekin. Bunuh aja nih kalau alamnya. Nampak raut wajah Billar yang begitu pucin melihat Dedek Lesti yang begitu tampil cantik mempesona. Apalagi saat dia digoda oleh sang manajer, seakan tak berdaya dengan panah cinta yang telah tertancap di dadanya, Rizky Billar memang benar-benar sudah jatuh hati pada Lesti seorang. Kini mereka pun sudah tak canggung lagi menampakkan kemesraan kepada para fan mereka, Leslar, begitupun para penonton di acara infotainment maupun televisi. Ya, mereka kini sudah benar-benar go public dan tak sungkan lagi mengumbar kemesraan di antara keduanya. Apalagi di backstage tentu mereka semakin semlohai, semakin berani menunjukkan keromantisan keuangan di antara mereka berdua. Ya, buktinya saat Bang B ingin menembak Dedek Lesti untuk menjadi pasangan hidupnya selamanya. Namun si Dedek Lesti digoyoni oleh Ricardo. Wah, cuek katanya Ricardo. Padahal ya, karena memang di antara keduanya sudah sehati. Walaupun nampak Dedek Lesti seperti itu, tapi perhatian dan kasih sayangnya hanyalah untuk Bang B seorang. Marilah kita selalu mendoakan mereka berdua untuk segera merasa pantas dan dipantaskan untuk menjadi sepasang sejoli yang mengikat janji suci di penghulu nanti. Doakan hal-hal yang terbaik untuk mereka berdua, dan juga tak lupa share lah video ini dan kalian subscribe tentunya agar keuangan dan kegemaran mereka berdua cepat notifikasinya kalian dapat setiap saat. Begitupun semoga kalian yang menonton video ini, menonton, menyaksikan kegemaran mereka berdua, juga diberikan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.